teman-teman Onel Pets, welcome back to my YouTube channel Onel Pets. Sudah lama banget ya teman-teman Onel Pets tidak aktif di YouTube. Nah, hari ini Onel Pets akan aktif kembali dan akan langsung mengajak teman-teman mereview rumput Small Pet Select jenis Timothy, yaitu yang first cut, second cut, dan third cut. Nah, ini juga Onel Pets review dikarenakan banyak banget di antara teman-teman yang menanyakan, "Kak, perbedaan dari first cut, second cut, third cut itu apa sih, Kak?" Nah, hari ini kita akan menjawab semuanya. Oke, teman-teman Onel Pets. Nah, di sini sudah ada juga kelinci Onel Pets si Orange. Nah, dia akan menemani Onel Pets selama mereview. Langsung ke artis utamanya, teman-teman, yaitu Small Pet Select Timothy. Ada yang high fiber. Teman-teman bisa lihat ya di dusnya. Terus ada yang perfect blend dan ada juga yang super soft. Di sini Onel Pets sengaja membuka duluan dusnya dikarenakan biar gampang waktu mereview dan tidak makan waktu ya teman-teman. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu Timothy potongan pertama atau biasa disebut dengan Timothy first cut. Nah, ini dia Timothy first cut, itu terdiri dari batang, daun, dan bunga. Sebagaimana yang teman-teman tahu ketahui, dia memiliki tekstur yang kasar dan tebal, teman-teman Onel Pets. Di sini teman-teman bisa lihat ya, batangnya itu tuh bisa selebar ini. Oke, mungkin kita nggak ambil yang itu. Tapi ini adalah salah satu batang Timothy yang tebal. Next dia ada daun. Nah, daunnya itu juga sedikit ya teman-teman Onel Pets untuk Timothy first cut ini nih. Terus next ada bunganya selalu. Nah, ini bunganya. Nah, mungkin teman-teman, Kak, bagusan mana ya? First cut, second cut, atau third cut? Nanti Onel Pets akan beritahu ya teman-teman Onel Pets. Nah, untuk dari segi warna sendiri teman-teman bisa lihat warnanya itu hijau muda ya teman-teman Onel Pets. Terus rumput batangnya itu panjang nih, panjang banget loh nih. Dan untuk daunnya yang super lebar ini tidak akan ditemukan di Timothy second cut teman-teman Onel Pets. Kalau untuk bunga itu sama saja. Nah, Timothy first cut ini adalah Timothy yang bagus untuk kelinci dikarenakan seratnya super tinggi ya teman-teman, sesuai namanya yang di dus itu high fiber. Jadi dia tinggi serat, akan membuat pup kelinci atau guinea pig teman-teman itu bagus, kering, dan tidak berbau teman-teman Onel Pets. Selain itu, Timothy first cut ini bagus untuk kelinci yang menyukai batang dan crunchy-crunchy gitu teman-teman. Jadi kalau yang suka batang panjang-panjang itu bagus makan si first cut. Selain itu juga kikisan gigi itu sangat tinggi, jadi bagus memberikan yang first cut. Next, yang kedua itu ada Timothy second cut, yaitu Timothy dengan potongan kedua. Timothy dengan potongan kedua ini teman-teman bisa lihat warnanya lebih sedikit agak tua dibanding si first cut tadi ya teman-teman Onel Pets. Dan teman-teman bisa lihat batangnya nggak sekasar yang tadi, terus daunnya juga nggak selebar yang tadi. Terus bunga Timothy-nya tetap ada ya teman-teman Onel Pets. Nah, ini nih. Ini tetap ada ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat, aku akan genggam ini dan akan menggenggam si first cut. Jadi teman-teman bisa langsung lihat dan nanti kita akan kasih fotonya juga. Nih. Teman-teman bisa lihat ya, ini first cut. Dan ini yang second cut. Si first cut tuh sudah teman-teman lihat sendiri ya, batangnya gila-gilaan teman-teman, kasar. Sementara si second cut itu tidak terlalu kasar nih, tapi masih keras juga ya teman-teman Onel Pets. Nah, untuk teman-teman yang menanyakan, "Kelinci aku sukanya second cut, Kak, apakah itu tidak apa-apa?"
sangat tidak apa-apa teman-teman owner pets, karena ini adalah Timothy yang paling ideal untuk kelinci karena dari segi protein dan fatnya itu dia seimbang berada di tengah-tengah, sementara untuk segi protein dari si first cut itu sangat rendah dikarenakan dia yang lebih tinggi itu adalah seratnya teman-teman owner pets. Nah, beruntung untuk teman-teman yang kelincinya menyukai Timothy second cut ini sangat bagus, tapi aku juga tidak mengatakan kalau Timothy first cut itu tidak bagus teman-teman owner pets, karena yang kita perlukan dalam memelihara kelinci dan small animals lainnya itu adalah menjaga pencernaan mereka agar tetap bagus dan baik serta sehat teman-teman owner pets. Oke, next kita beralih ke Timothy third cut. Teman-teman bisa lihat warnanya lebih hijau lagi dibanding Timothy second cut. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini kameranya tidak ada digelap-gelapkan ya, teman-teman. Memang warnanya benar-benar lebih hijau dari si second cut. Nih, si second cut, teman-teman. Nah, untuk Timothy third cut itu sendiri sebenarnya paling banyak disukai oleh kelinci-kelinci dikarenakan tidak terlalu berbatang teman-teman, jadi batangnya super dan lebih-lebih halus lagi dibanding si second cut tuh. Teman-teman bisa lihat ya, hah, ini masih ada batang ini nih, sementara si third cut itu batangnya tuh sudah menipis, nggak keras lagi teman-teman owner pets. Nah, untuk si Timothy third cut itu sendiri sangat bagus untuk kelinci teman-teman yang masih junior, dari makan alfalfa dialihkan ke Timothy teman-teman, dikarenakan ini rasanya masih mungkin masih bisa dibilang agak sedikit yummy ya teman-teman dibanding si first cut maupun si second cut. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anakan kelinci yang habis makan alfalfa mau dialihkan ke Timothy sebagai perkenalannya, boleh teman-teman berikan Timothy third cut ini. Nah, selain itu Timothy third cut ini dapat teman-teman berikan kepada kelinci teman-teman yang sama sekali tidak mau memakan si Timothy first cut maupun si second cut. Teman-teman sudah lihat sendiri ya, tadi aku akan tetap akan menaruh gambar perbedaan mereka bertiga. Nih. Dan ini daunnya lebih super-super banyak dibanding si second cut dan first cut. Jadi untuk kelinci yang sangat menyukai daun dan sangat picky, boleh juga dan sangat direkomendasikan diberikan Timothy third cut ini teman-teman owner pets. Nah, sebenarnya kalau makan Timothy third cut terus-terusan oke nggak kak? Untuk kelinci yang sudah berusia di atas 5 bulan itu oke. Yang penting teman-teman sudah mencobakan segala jenis Timothy tetapi masih tidak suka juga, mungkin dapat menjadikan Timothy third cut ini pilihan terakhir ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman sudah coba Oxbow atau King atau Rabbit Hole tapi tetap tidak suka juga, teman-teman boleh mencoba memberikan Timothy third cut ini ke kelinci teman maupun ke guinea pig teman-teman sekalian. Nah, dari tiga hey ini sebenarnya yang bagus tuh yang paling bagus tuh yang mana kak? Nah, menurut owner pets itu yang paling bagus tentunya ada di second cut karena paling ideal ya teman-teman dari segi protein dan fatnya, dia berada di tengah-tengah, sementara si first cut itu kekurangannya adalah fatnya tidak tinggi, jadi rendah banget dan dia itu, tapi dia sangat bagus untuk pencernaan, mencegah gastasis, sangat-sangat oke, dan bahkan bisa membuat kelinci teman-teman itu super golden. Nah, untuk terkat kayaknya aku kurang susah ya kak carinya di Indo karena gak banyak yang jual. Ya, itu memang benar ya teman-teman owner pets, dikarenakan terkat ini kan potongan terakhir ya, jadi ditunggu panennya itu juga agak sedikit lama dibanding si first cut dan si third cut. Tapi ini teman-teman yang ingin mix misalnya second cut dan third cut itu juga tidak masalah ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke owner dan kelinci teman-teman itu seperti apa, maunya yang gimana teman-teman owner pets. Kalau menurut owner pets teman-teman, kalau kelincinya sudah suka yang second cut,
stay di second cut aja. Kalau suka di first cut itu kalian sangat-sangat beruntung ya punya kelinci yang menyukai rumput first cut ini, dikarenakan kadang-kadang banyak sekali kelinci yang tidak terlalu suka diakibatkan batangnya tuh yang super tebal, dan dari segi wangi mungkin lebih wangi second cut dan third cut teman-teman owner pets, menurut owner pets. Tapi ini bukan berarti nggak wangi juga ya teman-teman, cuman kalau kita cium-cium nih ya lebih wangi si second cut dan si terkat ini. Nah, mungkin ada pertanyaan lain seperti, Kak, kok kadang rumput tuh bisa beda-beda ya? Kayak kadang ditulis second cut tapi yang datang itu first cut. Nah, ini owner pets juga akan sedikit menjelaskan dan akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah dikarenakan hasil alam itu kadang bisa tidak stabil ya, teman-teman. Jadi kemungkinan setiap batch yang datang itu bisa berbeda-beda, teman-teman. Nah, ini kebetulan yang aku perhatikan, first cut kali ini, batch kali ini di Small Pet Select itu memang sama ya dengan batch lalu. Cuman menurut aku yang sekarang itu lebih kasar daripada batch yang lalu, teman-teman owner pets. Terus untuk second cut yang batch sekarang itu, tidak... masih menurut aku nggak terlalu kasar ini teman-teman. Terkadang itu ada beberapa second cut itu masih kasar dibanding yang sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman itu nggak bisa terlalu berekspektasi yang gimana ya teman-teman, dikarenakan rumput ini benar-benar dari hasil alam, tidak diapa-apakan. Makanya mungkin ada sedikit perbedaan tiap batch yang datang tergantung musimnya juga. Nih kayak si terkat nih sekarang, terkadang ada bisa yang ini, yang terkat ini dianggap second cut, itu bisa aja terjadi teman-teman. Karena kan mereka juga di sana potong-potong, potongan kedua, ketiga mungkin bisa saja agak hampir mirip, peralihan potongan pun bisa. Dan selain itu, first cut ini juga dipotong ada berapa kalinya, juga mungkin mereka masukkan ke second cut juga, itu bisa saja terjadi. Jadi yang penting teman-teman ketahui apa yang kelinci teman-teman suka dan rajin untuk mix atau mencobakan hay lain teman-teman. Jadi kalau misalnya merek ini dia tidak suka, teman-teman sudah ada pilihan lain gitu untuk memberikan mereka. Nah selain itu caranya teman-teman boleh dipuasain supaya mereka lancar, dan di saat tiba-tiba rumput yang mereka suka itu tidak ada, mereka punya cadangan merek hay yang lain gitu teman-teman owner pets. Jadi begitu saran dari owner pets untuk si Timothy Hay ini. Nah beruntunglah teman-teman yang kelincinya sangat suka rumput hay, karena mereka akan sehat sampai nanti selama mereka hidup. Oke teman-teman owner pets, sekian video dari Owner Pets. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa shopping-shopping di marketplace kita. Dan kita sudah ada website sekarang, jadi kemungkinan akan banyak promo di sana ya teman-teman. Jadi teman-teman pantengin terus YouTube Owner Pets dan Instagram Owner Pets, karena soon akan ada website dan harganya akan lebih murah ya teman-teman. Oke, okay? Bye-bye.